Hello. Apa khabar semua? Harap korang semua sihat sejahtera. Baik-baik saja, selamat datang ke live stream kita yang seterusnya, bengkel online workshop kita yang seterusnya. Sebelum ni kita dah start dengan fotografi. Kemudian kita pergi ke event fotografi dan hari ini kita nak ajar pula macam mana nak edit gambar, kasi nampak cantik, kasi nice dan edit menggunakan Adobe Lightroom. So, Adobe Lightroom ni adalah satu software enhancement, photo enhancement yang disediakan oleh Adobe Photoshop. So dengan Adobe Lightroom ni kita ada dua jenis. Okay, kita ada Adobe Lightroom, kita ada Adobe Lightroom, Adobe Lightroom Classic, kita ada Adobe Lightroom CC. So dua software ni adalah dua software yang sama, cuma penggunaan dia mungkin sedikit berbeza. Ahmad Harish Fadlan, selamat datang ke live stream. Apa khabar? Okay, ada beberapa benda yang saya cuba nak buat sekarang ni sebab saya punya webcam ni macam tak mengikut piawaian. So kita nak deactivate dan activate balik kita punya webcam. 1, 2, 3, activate. So dia akan jadi lebih clear lah dengan pergerakan tu. Jangan lupa share kita punya stream. Kita akan teruskan je. Disebabkan oleh sekarang dah pukul 9.5 minit, kita tak nak buang masa terlampau banyak sangat. Jadi marilah kita kan, marilah kita teruskan. Jangan lupa share dengan kawan-kawan semua guys. Alright, tak usah. Saya yang tak share saya punya live stream. Okay, apa pun, kita teruskan. Adobe Lightroom. Okay, sebelum kita masuk ke Adobe Lightroom, saya ada beberapa perkara yang saya nak kongsilah. Okay, so Adobe Lightroom ni mengedit gambar, bukan memanipulasi gambar sebagaimana Adobe Photoshop, sebagaimana Adobe Lightroom. Adobe Photoshop untuk edit gambar, boleh juga untuk edit gambar, tapi Adobe Photoshop lebih kepada photo manipulation tools. Kalau Adobe Illustrator pula dia lebih kepada logo, graphics punya manipulation and editing. Adobe Lightroom memang 100% gambar, photo, image editing. And untuk image editing pula, kita ada dua jenis image editing. Satu jenis yang pertama ya kawan-kawan semua adalah JPEG. Kita ada dua fail gambar dekat dalam dunia ni yang selalu kita first kali adalah fail JPEG. So dekat fail JPEG ni adalah gambar yang selalunya kita ambil gambar melalui phone ataupun gambar-gambar yang kita jumpa dekat internet. So gambar-gambar ni semua yang kita upload ni memang filenya, jenis filenya adalah JPEG. So bila kita ambil gambar secara profesionalnya, kita ada dua pilihan. Okay, ini contoh pilihan dia. Kita buat big screen sikit. Selalunya dekat kamera kita akan ada pilihan ni. Kita ada RAW plus JPEG. Kita ada RAW. Dan bawah tu dia ada JPEG fine, normal dan basic. So professional photographer selalunya sama ada dia akan pilih RAW file sahaja atau dia akan pilih RAW file plus JPEG. Saya pula personally, saya akan guna JPEG dan saya akan gunakan RAW. So bila saya ambil gambar, saya akan ambil gambar dulu sekali. Apa tujuan dia? So bila saya shoot RAW, RAW file adalah yang saya akan edit dekat dalam Adobe Lightroom. JPEG file yang saya akan bagi dekat klien. So klien akan dapat soft copy yang saiz kecil. Saya akan simpan yang saiz besar untuk tujuan editing. So JPEG adalah gambar yang bersaiz lebih kecil. RAW, file saiz dia lebih besar. Kenapa? Sebab RAW menyimpan lebih banyak data gambar yang diambil. Kenapa? Tujuannya adalah sebagai contoh kita ambil gambar sesuatu tempat, sesuatu kawasan ataupun sesuatu event. Macam contoh kita nak ambil gambar tin potong kek dekat atas pelamin. Kadang-kadang tu macam nak laju, nak cepat, nak kelang kabut bagai kan. So bila kita ambil gambar, kadang-kadang dia terlampau gelap, kadang-kadang ter-overexpose. So dengan RAW file tu, walaupun overexpose, kita boleh tarik balik detail. Walaupun hidung gatal guys, setiap kali live stream dekat sini memang hidung akan gatal. Tak tahu kenapa, tak tahulah apa jenis, apa jenis, tak tahulah apa jenis. Okay, tak salah, teruskan. Kalau overexpose, kita boleh tarik balik detail. Kalau terlampau gelap, kita boleh terangkan dan ambil balik detail yang hilang disebabkan oleh kegelapan itu. So itu perbezaan RAW dan JPEG yang senang untuk saya explain. Kalau JPEG, kita still boleh ambil
detail yang gelap ataupun turun yang overexposed. Tapi dia tak nampak secantik mana raw file. Kalau kita edit yang JPEG, dia akan habis lah. Okay, dekat description dekat bawah, saya ada sediakan link untuk you guys download gambar-gambar yang saya nak edit kemudian, which is saya akan tunjuk contoh-contoh dan kegunaan tools untuk setiap daripada Lightroom. So kalau you guys nak cuba juga dalam masa yang sama atau nak edit sendiri kemudian, are free to use the photos and edit, tapi bukan upload dan buat hal sendiri lah. Oh, ada sebelum ni case apa, dia datang kelas, dia ambil gambar-gambar tu semua, dia pergi jual dekat Shutterstock. Kemarin lagi gambar-gambar saya tu dia buat duit. Sebabnya gambar yang lebih kurang sama saya upload versi yang lain. So kita boleh nampak benda tu dekat Shutterstock. Baiklah. Okay, alright. Yang seterusnya, tadi kita ada cakap pasal berkenaan dengan jenis gambar, which is RAW dan juga JPEG. Yang keduanya adalah nak tuh berkenaan dengan monitor calibration. So, apa kelebihan monitor calibration ni? Monitor calibration menentukan tepat tak warna yang kita gunakan untuk edit dekat dalam kita punya komputer. Sebabnya, color calibration ni penting kerana kawan-kawan semua, dia kadang-kadang dia jadi nitpicking tau. Tapi ketepatan color monitor kita ni sebenarnya sangat-sangat menyumbang kepada pengguna-pengguna monitor yang lain. Tapi jangan kisah sangat like 100%, aku nak kena color calibrate ni, aku nak kena beli device, download software calibration. Tak, tak semestinya. Sebab viewing dekat handphone, warna akan berbeza. Viewing dekat monitor akan berbeza. Viewing dekat tab monitor, iPad, semua akan berbeza disebabkan oleh faktor color yang berbeza. So, orang kata monitor-monitor daripada Apple, macam MacBook Pro punya monitor, iMac, iPhone, iPad, itu semua dah standardized dia punya coloring dia. So, yang kekurangannya adalah kepada kita yang pakai Android, yang pakai monitor entah jenama apalah, Asus lah, apalah, semua macam-macam kan. Lagi-lagi pula ada 3-4 monitor jenama berbeza-beza. Kadang-kadang monitor brand yang sama, model yang sama pun boleh dapat warna yang berbeza. So daripada situ kita kena guna color calibration punya device untuk pastikan semua color kita standard. So kita pun boleh achieve piawaian viewer yang menggunakan iPhone. Dan kita boleh standardize kita punya color lah. So maksudnya kalau kita edit tu, hitam betul hitam, putih betul putih. Itu apa yang nak disampaikan. So bila color kita standard, kita tengok kita punya warna, okay, warna kita tengok ni memang warna standard yang sepatutnya semua orang pun nampak benda yang sama. Sebab kadang-kadang tu monitor kita terlampau kuning ataupun terlampau biru. So bila terlampau kuning, hey Kerry, welcome bro. Kalau terlampau kuning, kita pun punya lah idea bagi dia nampak biru-biru sikit kan, bagi nak nampak natural. Tiba-tiba orang lain view, tengok gambar kita macam, ish, biru sangat dia ni edit. Ha, rupanya disebabkan oleh monitor. Okay, so kalau ada rezeki, boleh pergi jumpa orang yang buat monitor calibration and buat monitor calibration korang sendiri. And monitor calibration, okay, bagi yang ada ilmu monitor calibration, dia takkan buat, okay, jumpa dekat mamak, kita calibrate dekat mamak. Ha, tak boleh. Dia kena datang ke rumah ataupun tempat yang korang selalu guna komputer. Sebagai contoh, saya nak monitor calibration monitor saya. Saya ada device dia pun. Tapi kalau saya nak panggil orang yang buat monitor calibration, saya akan suruh dia sepatutnya datang sini, ke dalam ini dan buat monitor calibration dekat sini. Disebabkan oleh monitor calibration melibatkan pencahayaan sekeliling juga. Sebagai contoh, rumah korang selalu guna komputer dekat ruang tamu, dan dekat ruang tamu warna kuning lampu kat atas tu kan. So benda tu pun akan ambil kira juga bila device tu buat monitor calibration. Disebabkan oleh silau cahaya, silau lampu itu akan mempengaruhi you guys punya performance lah in terms of color for your monitor. Okay semua boleh minit bebel benda pasal so RAW dengan JPEG, dan yang kedua kita cerita pasal monitor calibration. Jom kita teruskan dengan Adobe Lightroom.
Okay, Adobe Lightroom ni, dia ada dua jenis guys. Jangan risau kalau tak nampak sebab saya akan zoom in dan juga zoom out. So you guys don't worry kalau tak nampak dekat bahagian ni kan. Nampak, tapi kalau still tak nampak, belum bagi tahu. So Adobe Lightroom ni, dia ada dua jenis. Satu, ini adalah Adobe Lightroom Classic. Dan yang ini adalah Adobe Lightroom CC. Dia dua software yang tapi penggunaan dia sedikit berbeza. Sebab dia punya interface berbeza. So apa beza dia? Adobe Lightroom Classic menggunakan storage local, which is you guys kena import dan juga export daripada komputer. Kalau gambar tak ada dekat komputer, tak boleh nak edit. Walau bagaimanapun, kalau you guys guna Adobe CC, Adobe Lightroom CC ni, segala gambar yang ada dekat software ni adalah gambar-gambar yang akan sentiasa ada dekat sini, melainkan you pergi delete dekat dalam. So Adobe Lightroom CC ni boleh juga install dan buka di handphone. Membawa maksud, you guys can edit gambar-gambar yang you upload dekat Adobe Lightroom CC, dekat you punya iPad, dekat you punya iPhone ataupun handphone lah. So ada sekali jalan. So dekat sini lah saya cakap tadi pentingnya monitor calibration tadi. Disebabkan oleh color dekat ekosistem Apple ni standardized. Bila edit pakai phone sama, bila beli iPad sama, bila edit pakai iMac pun sama. So bila contoh saya ambil gambar dekat luar and then saya cucuk SD card ke saya punya handphone ataupun iPad, upload ke dalam itu dan kemudian saya edit sikit-sikit waktu tengah travel tu, balik rumah sambung edit. Menggunakan satu software yang sama je, which is Adobe Lightroom CC. So, bila saya travel, contohnya ni dekat Ipoh, which is tahun lepas, bulan 1 ke bulan 2 sebelum zaman COVID ni, saya upload semua melalui saya punya iPad and saya edit sikit-sikit untuk upload and saya sambung upload dekat rumah. Hidung gatal! Dan saya sambung edit dekat rumah menggunakan software yang sama lah. Satu lagi contoh dekat Johor, celebrate birthday anak, which is bulan 7, dah nak bulan 7 dah. Anak nak masuk 2 tahun. Gitu. Ya. Yeah. Okay, betul-betul nak bersih je eh. Lupa pula nak mute mic. Ha, sorry guys. Okay. Marilah kita masuk ke Adobe Lightroom terus. Okay. Saya akan sentuh Adobe Lightroom Classic dulu. And then kita akan go through Adobe Lightroom CC sama-sama. Alright. Okay. Pertama sekali, Adobe Lightroom Lightroom Classic. Okay. Adobe Lightroom Classic. Cara untuk import adalah dengan kita pergi ke sini. Kita ada library. Atas ni. Library. And then kita pergi ke import. So, bila tekan import tu, dia akan membawa kita ke mana navigation yang kita nak masuk lah. Okay, please select source. This one kat sini. Okay, boleh pilih local disk C, local disk F ataupun mana-mana kalau juga ada external hard disk ke kat belah kiri ni kan. Okay, kalau nak pergi ke desktop, sebagai contoh gambar tu diletakkan dekat desktop. Kita ada dua cara untuk import gambar ke dalam Lightroom Classic ni. First sekali adalah kita boleh pergi ke bahagian kiri, which is kita ada source. Right, and kita boleh import saja sama dekat hard disk ke ataupun ni lah. Tapi kalau kita ada cara yang kedua untuk kita import gambar ke dalam Adobe Lightroom adalah dengan kita buka folder. Kita buka folder yang kita nak masukkan gambar tu. Okay, select all. Ataupun select mana-mana gambar yang kita nak masuk. Dan masuk, tarik je masuk ke dalam kita punya Adobe Lightroom. Adobe Lightroom Classic boleh buat macam ni. Adobe Lightroom CC yang guna cloud storage tadi tu tak boleh buat macam ni. Dia kena import. Dia memang kena file import masuk. Kalau macam Adobe Lightroom Classic, you guys boleh select, drag masuk. Tekan import je. Right. Ini contoh-contoh gambar lah. Contoh-contoh gambar. Okay. Alright. Tadi saya nak pergi ke file tadi.
Ni penuh dengan preset ya kawan-kawan semua. Dan kita nak pergi ke library balik. And kembali ke kita punya raw file tadi. Okay. Untuk Adult Lightroom, basic yang betul-betul basic yang you guys kena tahu adalah kita kena pastikan warna yang kita edit, gambar yang kita edit itu dalam keadaan natural. Apa maksudnya? Waalaikumsalam Azhar Abdul Hamid Faizul Ibrahim. Sifu apa beza file XMP and DNG dalam Lightroom? Dia ada XMP, dia ada DNG, dia ada NEX, dia ada itu jenis-jenis file raw, raw file. Sama je, dia still raw file. Nama je yang berbeza. Alright, macam Fuji lain, Sony lain, Canon sebutan ni lain. Semua raw file juga. Melainkan ada details yang saya tak tahu. Tapi yang saya tahu itu merupakan file extension untuk raw file. Okay. Dekat Lightroom, kita boleh buat something like this. This dekat sebelah kiri bawah ni. Sekejap kita ambil gambar yang molek sikit. Dia macam slow. Okay. Dekat sebelah kiri bawah ni, kau nampak tak? Kan? Okay, ini, kalau tekan ni, cycle between before and after views. Kita boleh tengok sebelum dan selepas. Sebelum edit sebelah kiri dan selepas edit di sebelah kanan, apa perbezaan dia bila you guys dah edit. Daripada di sini korang boleh compare lah kalau nak buat in ke apa kan, nak tunjuk dekat orang you guys punya editing sebelum dan selepas, rupa dia sebelum selepas. Atau you guys boleh tekan butang di bawah backspace di atas enter. Yang palang tu, itu kalau tekan sekali dia akan buat sebelum, tekan sekali lagi dia akan buat selepas. So bila edit, pastikan preview ni off lah. Ini off preview. Preview sebelum. And ini preview selepas. Sebagai contoh dekat sini, you guys boleh nampak dekat sebelah kiri bawah ni, ada palang sebelum edit. Bila dah edit, hilang palangnya tu. Sebelum ada dua benda ni, selepas tak ada dua benda tu. Okay, kita akan belajar benda tu kejap lagi lah. Alright. Ada lagi 40 minit je lagi. Okay. Saya nak tunjuk contoh gambar edit lah. Nak tunjuk contoh gambar yang saya yang nak edit. Apa kita reset gambar? Lihat. Okay. Belah kanan ni kita ada butang reset. Kalau juga kita zoom in sikit lah ni, kita ada reset button. Kita reset je lah ya. Reset. Alright. So sebagai contoh gambar ini ya. Okay. Benda pertama sekali yang saya kena buat adalah kita kena go through tau kita punya Adobe Lightroom ni. Okay, sebelah kanan ni cara dia susun apa yang kita boleh edit ni memang ikut susunan apa sepatutnya you guys edit dulu and apa sepatutnya you guys edit kemudian. So kita go through dulu. Kita ada basic, tone curve, face style, color, detail, transform, effect dan kayaknya calibration ni. Okay, kita go through satu-satu. Okay, untuk basic, kita boleh exposure, contrast, highlight, shadow, whites. Tapi benda pertama yang ada kat atas sekali adalah white balance. So, white balance ni sangat-sangat penting. Kita kena pastikan yang putih itu putih, yang hitam itu hitam untuk dapatkan warna yang natural. Melainkan, you guys memang macam nak, okay, aku nak gambar ni nampak kuning sikit, aku nak gambar ni nampak biru sikit, aku nak nampak gambar ni purple sikit. Itu, you guys punya editing lah. Tapi untuk dapatkan natural color, kita kena pastikan yang putih itu putih, kuning tu kuning. Cara nak dapatkan white balance yang paling tepat sekali adalah kita boleh taklah tepat tapi membantulah. Kita boleh guna this one, white balance selector ni. Boleh tekan sekali kat situ. And cari benda yang warna putih dekat dalam gambar. Sebagai contoh, saya akan ambil ini dan letak dekat dia punya kasut. Tapi ni kan putih. Ini warna apa? Warna peach eh? Warna off-white. So tekan je kat situ, color akan naturally change. So kalau you guys boleh nampak, sebelum dia macam agak warm, tapi selepas dia jadi macam agak hijau sikit, biru sikit. So ini selepas, ini ini sebelum. Nampak tak beza dia? Sebelum, selepas. Sebelum, selepas. Okay, nampak beza ya? Okay, so itu white balance. Sebab tu aku dah bawa warna, so nampak putih je lah. Okay.
Kepada semua yang menonton, jangan lupa like kita punya stream dan jangan lupa share dekat kawan-kawan yang lain untuk kita sama belajar. Orang tak tengok pun tak apa, kita dapat pahala share kongsi. Kita dapat pahala share kongsi, kita dapat pahala share dan kongsi ilmu dekat orang lain. Okay. Okay. White balance, settle. Kita nak di gambar ni eh. Ni klik sekali je untuk zoom kat dalam ni. Ataupun you guys boleh adjust dekat sebelah kiri atas ni. Untuk you guys zoom in lagi macam ni. Nak zoom in 33% ke bila you guys tekan. Ataupun nak zoom macam contoh 6% ke setiap kali you guys tekan. 100%. Dan lain-lain lah. You guys boleh adjust kat situ. Ikut keselesaan, ikut kesesuaian. Alright. Lagi ni reset dia penuh ni lah. Sorry. Okay. Dan perkara yang kedua yang kita nak kena buat adalah exposure dan juga contrast. Okay. You guys boleh gunakan histogram untuk rujuk you guys punya exposure tu okay ke, tak okay ke, mantap ke, tak mantap ke kan. Okay. Walau bagaimanapun, okay, korang boleh tengok exposure competition kat situ macam mana. Kalau you guys perasan kat sebelah kanan atas, kalau saya usik exposure, exposure plus minus tu dia akan tunjuk di sebelah kanan screen. Nampak tak? Di plus 2, plus 3, plus 4. Kalau saya buat ke kiri, ke kiri, 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 dia akan 0. Ataupun macam kiri lagi dia akan negatif. Ha, tu, itu anda expose tu. Kalau 0 tu dia punya natural. Kalau saya tambah sikit dia jadi macam, okay, overexpose, 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 overexpose. Dia macam penanda aras dekat situ. Sama juga macam kita guna. Saya selalunya tak rujuk histogram, saya akan rujuk mata saya sendiri. Bila edit gambar, monitor jangan gelapkan. Itu yang penting. Monitor jangan gelapkan, monitor dia kena terang. So kalau brightness tu, kalau boleh brightness yang bila korang pandang tu sepatutnya boleh nampak dalam keadaan cerah dan juga boleh nampak dalam keadaan gelap. Okay, especially dalam keadaan cerah lah. Kalau monitor tu gelap sangat, kalau korang bawa contohlah nak edit iPad kan, iPad tu dekat sini nampak nice sebab bilik ni just nice dia punya lighting. Bawa keluar pergi balcony nak edit terus tak nampak benda korang edit kan. Okay, so korang kena adjust. Kalau macam my iPad memang akan brightness paling tinggi, monitor ni brightness paling tinggi. Kalau edit pakai iPhone pun brightness paling tinggi. So daripada situ boleh nampak secara benar color dan warna dia tu sebenarnya macam mana. So saya akan adjust exposure dekat sini. Alright, ada satu masalah dekat sini bila kita edit, which is kalau kita terangkan, kan? Terangkan, kita nak nampak dia terang, tapi kita tak nak overexpose dia. Okay. Bila kita nak overexpose dia, kita tarik dia ke kanan, macam baju dah terang tapi muka still nampak gelap. Lepas tu kat tangan ni pun nampak gelap sikit, dekat bahagian muka pun nampak gelap sikit. However, dia punya baju dah nampak terang. Kalau kita naikkan lagi exposure, ha, dia dah jadi macam gambar yang macam alam, nak putih-putih lah. So ni sebelum AA decrease exposure. Ni sebelum, lepas. Sebelum, lepas. Alright, pada mata kasar okey lah tu Kal, tapi bagi mata saya sendiri pula, saya rasa macam dia macam overexpose lah. Kalau aku turunkan dia punya pencahayaan, dia pula tak. Okay, dekat sini saya nak kongsi trik. Kongsi trik macam mana saya nak dapatkan exposure yang okey untuk baju. Dalam masa yang sama kita savekan dia punya muka bagi tak nampak gelap sangat. Dan juga kulit tangan ni lah. Sebab kat sini sama warna, sini sama warna kan. Same color, same exposure lah. Same exposure, same exposure. Okay. Ini dah cukup okey exposure ni. Kita ada plus 0.79 kat sebelah kanan tu. If you guys can see. Sangat good. Okay, cara dia. Korang boleh pergi ke tool ini. This one. Radial filter. Radial filter. Okay, kat radial filter ni, saya tekan sekali. Kena besarkan sikit kot. Okay, radial filter. Cara nak guna dia, saya zoom in sikit bagi you guys nampak. Okay, you guys kena klik sekali. Bulat kan. Nak size lah, nak bulat ke, nak bujur ke, nak memanjang ke, ikut keselesaan dan kesesuaian. Right? Okay, apa yang saya selalu buat adalah saya akan buat macam ni. Saya akan buat macam bujur sikit macam tu. Saya sengit kan ke arah mana. Kalau ke arah sini kurang sesuai sebab dia punya bahu sebelah sini dah terang.
So, saya akan pusing ke sebelah sini. Sini. Pastikan jangan tegak. Sebab kalau tegak, nampak sangat you guys macam nak terangkan muka dia. Jadi, dia sengitkan sikit. Sebab muka memang sengit. Jarang sekali muka tiba-tiba tegak macam itu kan. Dia mungkin kebawahkan sikit. Alright. So, kita dah ada this kind of setup. Saya zoom in sikit bagi korang nampak. Setup macam itulah. Muka. Okay. And then, saya pergi ke tools di sebelah kanan. And saya naikkan sikit exposure. Okay, bila naikkan exposure, saya turunkan sikit dia punya contrast. Bagi dia nampak natural. Kalau saya tak usik contrast, nanti dia macam nampak obvious kita terangkan muka saja tau. Saya akan buat benda yang sama dekat dia punya tangan pula. Kena exposure sikit, terangkan contrast. Now, saya akan deselect gradient filter ni. Deselect tau. Alright, kau. Okay. Sekarang, ini gambar sebelum radial filter. Oh, radial filter. Ini selepas radial filter. Belum, selepas. Belum, selepas. So, gunakan radial filter untuk cover balik. Untuk cover balik you guys punya color, untuk cover balik you guys punya exposure. Radial filter sangat powerful if you guys know how to use it. Nanti kita akan edit gambar sunset pula. So daripada situ you guys nampak selain daripada radial filter, kita juga ada graduated filter kat sebelah kanan sekali. Sama juga. Penggunaan dia, konsep dia sama, tapi kegunaan dia berbeza. Right? Okay, apa lagi kita boleh buat gambar ni? Disebabkan oleh di sebelah kiri ni kita ada benda semak-semak ni kan? Alright, kita ada highlight, shadow, white, black kat sini. Kalau highlight kita usik, dia akan... Kalau kita tulis ke, kalau kita tarik ke kanan, dia akan overexpose highlight. Kalau kita tarik ke kiri, dia akan recover highlight. Sebagai contoh, gambar baju ni kan macam agak overexpose kan. Bila kita naikkan brightness, macam agak putih dekat kawasan ni. So kita boleh turunkan sikit highlight untuk kita kurangkan sikit pencahayaan di baju dia tu. Bagi tak terlampau terang, bagi tak terlampau menyakitkan mata. Untuk shadow, kalau kita tarik ke kiri, dia akan lagi gelapkan shadow. Kalau kita tarik ke kanan, dia akan terangkan shadow. Berguna untuk edit sunset. Kita tak nak belakang tu terang. So, kita shadow tu kita turunkan sikit. Okay. Sama juga white and black. Konsep dia sama. Kalau kita naik turunkan white, dia akan selamatkan warna putih. Kalau kita tarik, dia akan jadi putih lagi. Sama juga untuk black. Kalau kita tarik ke kiri, dia akan jadi mana hitam, jadi lagi gelap. Kalau putih, dia terangkan. Saya selalunya usik highlights and shadow saja selalunya. But it depends on your pitch lah. Macam mana you guys nak edit. Okay. Okay, untuk texture, clarity and dehaze. Takkan kanan. Kan? Kan? Texture, clarity, dehaze. Untuk texture, texture, clarity and dehaze ni selalunya saya guna untuk gambar close up. Saya akan tunjuk kemudian. Yang dehaze ni selalunya digunakan sebagai contoh you guys ambil gambar jerebu. Kawasan yang berjerebu. So dehaze ni membantu untuk tarik balik details yang ada. Sebagai contoh you guys ambil gambar pemandangan, ada jerebu. So menggunakan tools dehaze ni, mana yang penuh dengan haze tu, dia akan dehaze dan nampakkan clear saja korang punya gambar pemandangan. Sebab tu nama dia dehaze. Okay. Alright, sebelah bawah dia kita ada vibrance and saturation. Apa beza dia? Kalau saturation, dia akan naikkan warna overall of the picture. Jadi hitam putih, kalau saya tolak ke kiri sekali, kalau saya tolak ke kanan, semua akan jadi warna melampau-lampau mengalahkan Depa Valley. Vibrance pula, dia akan usik warna yang terang dekat dalam gambar. Okay, kalau saya macam vibrance, saya tolak atas sekali, yang diambil adalah warna biru tu, you see? Kalau saya kurangkan pun, yang paling-paling hilang warna adalah warna biru, bukan warna hijau. Okay. Kat bawah tu kita ada tone curve. Okay, tone curve ni adalah satu, saya rasa untuk satu live stream je tak cukup. Dia kena banyak kali. Dia kena live stream yang like 3-4 jam punya kelas untuk belajar berkenaan dengan curve ni. Basically curve ni sebelah sini kita boleh buat macam ni lah. Kita boleh buat S. Kita boleh buat S and kita boleh jadikan dia mid. Kalau kita buat satu tarikan dekat sini untuk kita naikkan. Alright. Tapi I don't recommend you to use tone curve just yet.
just basic like this one, exposure, contrast. So daripada sini you guys boleh belajar slowly on tone curve. Tapi itu kemudian lah. Alright, so kita ada HSL color. Okay, sebagai contoh, kadang-kadang tu ada kulit manusia, macam contoh kulit gelap macam saya ni, bila ambil gambar and kita usik dia punya brightness and contrast, kadang-kadang warna kulit tu dia jadi melampau terang ataupun melampau gelap ataupun melampau oren. Macam kulit model kita ni memang bertuah, sebab kalau edit gambar dia memang rasa senang. Tak payah nak usik warna muka pun. Kita akan saya akan tunjuk contoh penggunaan HSL color ni dekat gambar yang lain. So you guys baru boleh nampak macam oh macam tu. Okay, kemudian lah. Color grading, ini tools yang baru yang kita akan saya tak ajar hari ni. Mungkin next class kita ambil advanced Lightroom. And then kita ada detail, which is dekat sini. Kat sinilah di mana kita boleh sharpkan kita punya gambar. Okay, tengok ini sebelum dan ini selepas. Itu nama sharp sangat kan? Janganlah sharp sangat. Kalau gambar tu bagi korang dah cukup sharp, cukup, tak payah usik dah. Ini berguna untuk sebagai contoh you guys nak naikkan noise reduction. Noise reduction ni apa? Bila you guys ambil gambar, disebabkan oleh gambar ini cukup dia punya light, so dia tak ada noise. Noise tu apa? Noise tu adalah bintik-bintik dalam gambar. Tapi kalau saya ambil gambar yang contoh, saya ambil satu gambar yang gelap eh. Tak ada gambar gelap, ni semua outdoor. Nanti kita ambil contoh yang lain. So bila gambar tu bintik-bintik, kita naikkan noise reduction, kita kena naikkan sikit dia punya sharpening. So dia jadi balance. Dia noise reducted and sharpening pun naik juga. So kulit model licin dalam masa yang sama dia sharp. Still sharp untuk social media uploads dan so itu kegunaan dia lah. Kita naikkan sedikit noise reduction, kita naikkan juga amount untuk sharpening. So kita kena balancekan dua tu lah. Tak boleh naikkan noise reduction tapi sharpening tak usik langsung. Patutlah rasa. Nak buka. Sorry guys. Okay, kalau muzik kuat sangat tu nak beritahu. Pun kena beritahu juga. Okay, kemudiannya, alright, kita pergi ke yang seterusnya. Kita ada lens correction. Tapi lens correction ni berguna kalau you guys guna lens camera yang macam wide lens ataupun lens yang memang dah diberitahu kena ada color profile dia dekat Lightroom. Okay, kalau tak perlu, tak perlu. Next kita ada transform dekat sebelah kanan ni. Okay, transform ni sebagai contoh gambar yang you guys nak ambil tu dia sengit sikit ke, ataupun you guys nak ambil gambar bangunan kan? Korang ambil gambar bangunan tapi korang tak duduk betul-betul dekat tengah bangunan tu, so kan bangunan tu nanti jadi macam a bit sengit ke kan. Buat sangat music, sorry. Okay, harap ini okay. Kesel sangat. Testing. Sikit. Alright, okay. Tukar sikit muzik sifu sama kuat dengan suara. Sorry. Janganlah marah. Okay. Saya cakap apa tadi? Alright. So, bila you guys ambil gambar bangunan, sebagai contoh, ataupun ambil gambar pemandangan, dia jadi sengit ke, dia jadi tak betul ke, bagi tak straight ke. So, kita gunakan transform tools ni untuk tukar dia punya aspect. Contohnya, kita pendekkan member ni kan, tekan construct group, dia jadi pendek gitu. Nak nampakkan dia tinggi, aspect tu kita tinggikan. Nampaklah kurus dan tinggi. Okay, so transform ni adalah untuk transform pemandangan. Jangan guna transform ni dekat gambar orang, tak sesuai. Tak sesuai langsung. Okay, and then kita ada effects. Okay, effects ni ada dua. Satu green, yang satu lagi adalah Post crop vignetting. Okay, vignetting ni benda. Kalau saya naik kan ke kanan, dia kan ada putih dikeliling. Kalau saya tolak ke kiri, dia akan jadi gelap macam itu. Okay, saya boleh tarik dia punya midpoint ke tengah sikit and mungkin adjust dia punya roundness. Bagi just nice. Bagi orang kata fokus dekat model tu je. Cue. Green ni dia macam efek filem. Tunggu sekejap, saya zoom in. Saya naikkan green. Nampak tak? Nampak tak tu? Itu adalah green tu. Bagi sesiapa yang suka lah efek filem, efek yang macam old school, lama, you guys boleh guna green ni. However, ini adalah gambar komersial, kita tak boleh gunakan green. Melainkan orang tu yang nak green.
Alright, bawah sekali kita ada calibration. Okay, calibration ni selalunya digunakan untuk light color gambar yang warnanya memang sama ada tak boleh nak selamat ataupun itu adalah preset. Okay, yang tak boleh selamat tu macam mana? Sebagai contoh, gambar dekat dalam Day 1, gambar dalam Day 1 tu lampu warna kuning, pelamin lampu warna purple, baju pengantin warna merah. Agak-agak apa yang berlaku dekat kulit muka, pengantin perempuan kulit terang, pengantin lelaki kulit gelap. Caca marba, babe. Caca marba, betul. So, dekat calibration yang kita gunakan untuk adjust skin color, kita adjust color overall of gambar lah. Kita usik-usik setiap bagi korang nampak perbezaan. Tapi like, this picture is naturally, okay tengok. Lepas dia usik red primary, tengok saya tolak ke kiri dia jadi sangat merah. Lepas tolak kanan dia jadi kuning. Lepas hijau pula, nampak tak? Dia akan jadi hijau sangat ataupun dia akan jadi kuning macam itu. Abang pengetahuan, warna hijau dekat belakang tu kita boleh tukar jadi kuning-kuning sikit ala-ala Winter Sonata dekat HSL color. Saya zoom in sikit. Okay, HSL color tadi kita usik warna hijau, select warna hijau. Oh, select warna hijau and kita tukar hue dia. Right, sorry, laju sangat aja. Korang boleh tengok balik kemudian replay sebab kita tak cukup masa. Saya tolak hue ke kiri. Ah, dia jadi kuning. Nampak? Itu Sonata, ding-ding-dung-ding-dung-ding-dang. And then saya pergi ke red green primary. Saya tolak ke kiri lagi. Nampak tak? Dia jadi macam yellow pale. Okay, jadi yellow pale macam itu. Tapi dalam masa yang sama, warna kulit berubah. Kat sini lah kita adjust pula dia punya red primary. Bagi merah-merah sikit. Now you see, dia nampak natural balik. Itu kegunaan color calibration dekat dalam Adobe Lightroom ni. So you guys boleh adjust. You guys boleh adjust color, which color you guys nak jadi, which color you guys nak tukar. So dekat situ, kalau nak selamatkan warna kulit, guna red primary. Kalau nak tukar background yang ada hijau, nak jadikan kuning-kuning gitu, gunakan green ataupun blue primary. Okay, warna biru baju ni pun kita boleh ubah macam itu, nampak tu. Boleh jadi warna biru ni, boleh jadi warna purple. Tapi tak perlu nak menjadi gila sangat lah. Ubah mana yang boleh saja untuk gambar ni. Right, kita dah go through tools yang ada. Sekarang saya nak tunjuk macam mana nak hilangkan palang tiang itu. Ini lah, kita nak hilangkan ni. Kita nak hilangkan ini. Nampak semak. Daun-daun ni kalau boleh nak hilangkan juga. And this one. Okay, so caranya adalah kita pergi ke spot belah kanan ni, kita ada spot removal. This one, spot removal. Yang belah kiri ni crop overlay ni. Sebagai contoh macam gambar tu sengit ke, nak straight kan, kan? Ataupun nak crop ke, ke dalam atau keluar, kita boleh guna yang tu lah. Itu kalau nak crop. Tapi kita nak crop. Saya nak tunjuk contoh ni. Contoh je. Contoh. Okay. Terus saya nak buang palang tu. Cara je adalah kita pergi ke spot removal. Okay, spot removal ni untuk besar dan kecikkan dia punya bukaan dia tu. Boleh tekan butang bracket, box bracket kanan, besarkan. Box bracket kiri, kecikkan. Box bracket tu yang dekat sebelah huruf P, dekat kita punya keyboard. Bila kita besarkan, nampak tu dia besar. You see? Jadi besar. Kalau kita kini, kecil. Okay. Dia ada dua cara. Cara yang pertama, sebagai contoh saya nak hilangkan, Allah. Sekejap guys. Okay, sebagai contoh saya nak hilangkan, apa jadi macam tu? Okay, saya nak hilangkan daun ni je. Then saya klik, pastikan dia besar sikit daripada saiz daun tu. Okay, and klik sekali saja. Okay, nampak? Dia terus hilang. So, dia punya yang kedua ni adalah dia punya orang kata duplicate. Kalau saya letak daun ni, dia akan letak daun tu. Kalau saya letak kain ni, dia akan jadi texture kain tu. So, kita ambil texture yang lebih kurang sama. And kita biar kat situ lah. Kita boleh buat lagi. Sebagai contoh dekat daun ni, klik sekali. Dia akan pergi ke situ, dia akan hilang. Ini pun klik sekali, dia akan hilang. And kita buat yang seterusnya. Okay. Itu cara pertama. Kita boleh klik and dia akan duplicate. Kita akan klik, dia akan duplicate. Cara yang kedua, kita boleh besarkan sikit nak hilangkan palang ni.
Kita tekan dan tarik sepanjang bentuk tiang tu and lepaskan. And dia akan terus duplicate secara automatik mana yang dirasa sesuai untuk yang ambil. Okay, sama juga kita buat dekat tiang kedua. Weh, tu tak boleh. Dia gila sikit, so kita kena adjust dan cari sendiri mana yang sesuai. Ini ni, yep, dan juga kotak ni lah. Kotak ni pun kita kena sesuaikan dia dengan keadaan keliling. Right. Dan bila kita tekan balik spot removal tu, maka hilanglah tiang, maka hilanglah daun-daun yang tak berguna kat bawah tu. Kalau kita nak macam stamp tool kalau kat Photoshop ni. Ya, yeah, ML Azami. Tepat sekali. Okay. So, ini gambar sebelum. Ini gambar selepas. Menggunakan tools-tools yang ada dekat dalam Adobe Lightroom. Kita nak bagi ke contoh gambar yang seterusnya. Gambar ni dah cukup nice lah, kan? Okay, kita pergi ke library. Mungkin nanti kita akan buat Adobe Lightroom yang kedua pula. Kita ada 15 minit je kan lagi. So, mungkin kita akan ada advance pula Adobe Lightroom, di mana saya akan ajar lebih in depth, lebih detail berkenaan dengan Adobe Lightroom ni. So korang guys, at least you guys tahu, oh boleh buat macam-macam lagi Lightroom ni rupanya. Okay, develop. Alright. Kadang-kadang tu warna gambar yang kita ambil dah cukup natural lah. Sebagai contoh, gambar roti canai ni, kan? So, apa yang saya selalu buat untuk gambar makanan? Okay, gambar makanan, benda yang saya selalu buat adalah mula macam biasa, exposure, contrast sikit, naikkan sikit shadow, kurangkan sikit highlight, basic things. Okay, seterusnya saya akan naikkan dia, saya akan turun, naik. Saya akan naikkan dia punya clarity. Okay, clarity tu dia akan naikkan texture makanan tu. Kalau saya turunkan clarity tu, nampak tak? Dia macam dia jadi sangat soft. So kita naikkan sikit je clarity tu sebab saya nak nampakkan makanan tu punya texture. Untuk texture tu kita naikkan sikit, dia akan jadi macam kasar. Baru nampak dia punya like crispiness dekat roti canai tu. Barulah bila nampak macam sedap punya canai. Okay, yang kedua yang saya selalu buat adalah untuk detail, sharpening dah naik, noise reduction naikkan sikit saja. Contoh ada noise dekat bowl ni kot. Ada sikit. Kalau you guys boleh nampak daripada live stream. So noise reduction tu naikkan sikit. Bagi kita punya gambar ni nampak usual orang kata. Yang keduanya adalah, selalunya gambar-gambar makanan, saya akan naikkan temperature ke arah kuning sedikit. Secara naturalnya gambar-gambar makanan, kalau kita kan dia akan jadi nampak lebih clear. Dia akan nampak lebih naik. Terlalu lah ke, hanyalah kalau kita tu naikkan ke kuning sikit. Tapi kalau ke kuningkan sangat, ini namanya naik menyampah tengok. Eh, kawan-kawan semua, jangan kuning sangat. Macam belum lepas. Eh, perbezaan dia. Belum? Selepas? Sebelum? Selepas? Sebelum? Sebelum? Selepas? Alright. And kita pergi ke sunset pula. Contoh sunset. Okay. Untuk sunset, gambar ni juga boleh install juga. Boleh download dan edit juga. Gunaan masing-masing. Ini gambar ini diambil di Port Dickson, tak silap. Rasanya Port Dickson. Dah lama tak pergi Port Dickson. Itu burung ke kapal terbang? Okay. Nak edit sunset ni, kan? Kalau kita turunkan exposure, dia kan jadi terlampau gelap. Kalau kita naikkan exposure, jadi terlampau terang. So macam mana nak dapatkan exposure yang balance bahagian atas dan juga bahagian bawah? Cara dia adalah kita naikkan sikit exposure, contrast kita pekatkan sikit. Tu. Right. Kita nak savekan detail laut, dalam masa yang sama kita nak savekan detail awan. Langit. Kalau awan warna putih, langit warna biru. Kalau ada awan lagi cantik lah, obviously. Okay.
You guys boleh guna dehaze ni untuk naikkan dia punya detail. You see? Nampak? Saya naikkan dehaze. Okay, sebenarnya kalau awan yang macam ni, langit yang macam ni, dia macam nampak plain. Kalau you guys naikkan dehaze, dia akan amp up the color tau. So nampak very very nice. Kalau macam betul-betul sunset tu, kalau langit tengah purple, langit tengah like kuning gila, naikkan dehaze ni, ah bless bro. Okay, saya nak kuningkan lagi dekat bahagian tengah. Sebenarnya dekat bahagian ni, nak kuningkan lagi. Atas ni biar biru tak apa. So cara dia, kita ambil yang kita punya yang select radial filter tadi. Saya buat macam ni dan buat kat tengah-tengah. Okay, and saya tolak temperature dia ke kuning. Right. Kemudian saya nak savekan detail laut. Saya tak nak dia gelap sangat macam tu. Dan kita guna gradient filter. So gradient filter sebelah kanan ni, saya nak guna dia, kita tekan dan tarik ke atas ataupun tarik ke bawah. Tengoklah kalau ini lagi panjang, dia akan lagi smooth dia punya penggunaan dia. So kita mungkin macam ni, tarik tengah sikit dan kita naikkan exposure, kurangkan sikit. Alright. So warna laut ataupun exposure laut selamat. Langit warna biru. Tapi kalau nak kuningkan langit ni pun boleh. Ambil lagi satu radio filter. Tarik. Sorry. Kita nak kuning tu daripada bawah ke atas kan. So kita tarik daripada bawah ke atas lah. Kalau atas ke bawah, atas lagi pekat, bawah lagi cair. Kalau kita tarik bawah ke atas, bawah lagi pekat, atas lagi cair lah obviously. So kita boleh tolak temperature dia ke kuning. Barulah nampak yang kuning tu betul-betul daripada laut tu reflected and naik ke atas and nampak very nice lah. Turunkan flex. Gelap dulu. Alah, saya usik dah kot sebab dah ada dehaze tadi. So ini adalah yang editing untuk sunset dan juga yang berkait lah. Itulah. Kalau you guys nak edit sunset, nak edit gambar pemandangan, so jangan guna clarity ya guys semua. Yang sikit clarity. Namun juga macam makanan tu. Lagi kita post crop vignette. Crop vignette. Nak letak pun tak. Tiga lens. So ni sebelum dan ini selepas. Nampak perbezaan warna, penggunaan color dan juga radial filter di situ. So itu dah dia. Kita lagi 10 minit. Dia buka untuk sesi Q&A. Kalau ada apa-apa soalan yang guys nak tanya berkenaan dengan Adobe Lightroom, dipersilakan. Ada apa soalan guys? Thank you kepada semua yang menonton daripada tadi. Terima kasih kepada 14 orang yang share. Thank you juga kepada yang komen. Ada apa soalan ke? Kita ada lagi 8 minit kita punya live. So sebarang persoalan dan tanya-tanya lah kalau ada apa-apa. Tak semua jelas. Kalau mana yang you guys tertinggal ke, bukanlah tertinggal, macam kurang faham ke nak tekan macam mana dan apa, comment and kemudian kita akan off kita punya stream lah. InsyaAllah nanti kita akan ada sesi macam hari ni basic introduction. Nanti kita akan ada sesi, kemungkinan kita akan ada sesi intermediate ataupun advanced Adobe Lightroom class. So dekat situ I will not touch pasal basic editing yang ada sebelah kanan ni lagi. Dah tak ada dah. Dia akan terus masuk ke rating, macam mana nak organize gambar dalam Lightroom, macam mana nak guna Lightroom CC.
kita tak sempat nak guna CC juga masa yang sama. Selalunya dalam Lightroom ni kelas saya buat 3 jam. Paling-paling lah 3 jam. So saya boleh explain daripada mulut sampai habis. Saya boleh tunjuk juga comparison. Allah gemana tak pakai baju pula. Ah macam ni kan. Penggunaan Adobe Lightroom CC. Macam mana nak edit gambar dekat CC pula. Macam tadi dah ada klasik. Nak tunjuk macam mana saya edit gambar dekat Lightroom CC pula. Apa tools dia dekat sini? Macam nak guna tools dia dekat sini? Sama je lebih kurang tapi dia berbeza sikit je. However, memang kebanyakan version yang kita guna memang adalah version Lightroom Classic, which is menggunakan local punya storage. Start ready. Free software Adobe Lightroom ni bro. Tak free. Kena beli dekat Adobe Creative Cloud. Harga dia berbeza mengikut software yang you nak beli. Ini sahaja harga dia plan. So dia subscription. Dapat Lightroom, dapat Photoshop. Dia photographer package. Okay, RM89 sebulan. Kalau nak guna as hobby ke apa, ada je banyak link, ada je banyak sumber untuk dapatkan Lightroom. Saya pun cuma just guna dan try. Kalau mana yang jenis yang free, yang percuma, yang saya boleh jumpa kat Shopee tu, itu selalunya jenis yang klasik. Bukan jenis Adobe Lightroom CC. So you guys boleh still refer dekat tutorial video ni untuk you guys guna. Sama je penggunaan dia. Ada apa lagi soalan selain daripada soalan daripada Syed Radi? Belum kita undurkan diri dengan kita punya live stream ni. Okay, bagi siapa yang belum lagi go through basic photography, you guys boleh tengok dekat page ni punya previous live ataupun previous video. So semua tu berkait dengan kita punya perjalanan ke apa, perjalanan sharing ilmu ni. Mula dengan basic photography and then advanced photography. Lepas tu saya share pasal produk photography. Dan hari ni saya ajar macam mana nak edit gambar bagi nampak cantik. Next class, sama ada kita akan buat intermediate Lightroom ataupun kita buat macam mana kita nak market gambar yang kita ambil tu. So, kita dah tahu ambil gambar. Kita ada kamera, kita ada tools, kita ada lighting, kita dah tahu macam nak edit gambar bagi cantik. And then seterusnya, macam mana nak gunakan gambar tu untuk dimarketkan? Macam mana nak jadi kita punya gambar tu marketable? Macam mana nak ambil gambar bagi gambar tu boleh digunakan sebagai marketing purposes? Ha, gitu. So lepas ni kita akan fokus kepada produk fotografi pula, insyaAllah. So saya akan kongsikan tips-tips macam dapatkan produk fotografi yang cantik. And saya akan tunjuk sampel-sampel gambar dan juga sampel-sampel behind the scene untuk you guys nampak. Oh, macam tu ke sebenarnya ambil gambar? Yep. Lepas ni kita akan kongsi produk fotografi. Saya tak ada sampel. Saya ada sampel produk fotografi yang saya buat sebelum ni, which is this one. Dia adalah wallet. Ini produk fotografi dan juga editing menggunakan Adobe Lightroom. Ini okay, dia nak background merah. Benarnya merah, dia nak background merah. So kita ikut je lah pilihan klien. Saya pun tak tahulah, dia jadi macam sakit mata tengok ni. Okay. Ini saya gunakan lighting yang sangat limited masa ambil gambar ni. Disebabkan oleh dia nak cepat dan masa tu saya tak ada barang yang saya nak guna untuk shoot. Jadilah benda lah ini. Boleh dipakai Adobe Lightroom saja. Baik, ready. MacBook Pro atau iMac bro kalau nak edit gambar sekali dengan video sikit. Okay, depends kepada penggunaan. Sebab macam saya jenis yang portable. Saya ke sana ke sini, saya mengajar workshop bengkel. Bengkel mengajar, pergi buat live stream kat mana-mana. So, I need MacBook Pro. Kalau jenis yang buat kat rumah je, duduk kat rumah je ataupun duduk kat office je, tak pergi mana-mana, work from home, beli iMac. iPhone or DSLR bro, yang mana sesuai untuk jangka masa panjang? Ah, mana sama tu? iPhone, handphone. DSLR, kamera. Dua-dua kena ada. Kalau nak guna untuk ambil gambar, for starters eh. Korang guna iPhone pun boleh, tak ada masalah.
nampak cantik juga gambar tu. Cuma kena ada lighting yang cukup je ambil gambar pakai handphone. Saya tak ada macam, ui tak boleh pakai handphone. No, cannot. Tak boleh, gambar tak cantik. No, pakai iPhone pun cantik. Macam iPhone 11, iPhone 10 dan ke atas. 10, 11, 12, gambar-gambar semua dah cukup cantik dah. Sebab diorang ada yang pro version kan. 10 lupa tak tahu lah ada, 10 ada pro ke tak. Tapi 11 kita dah ada start pro. Yang pro max. Lepas tu 12 kita ada 12 pro max. So yang pro tu semua gambar memang superb gila. So you guys boleh ambil gambar menggunakan. Ini tak guna, ini bukan guna handphone lah. Ini pakai DSLR lah of course. Tapi bukan DSLR, ini lebih kepada mirrorless. Sony full frame A7R3. So bila ambil gambar pakai DSLR, obviously advantage dia gambar lagi besar, gambar lagi detail dan gambar lagi cantik lah. Kalau pakai phone dia agak flat, tak mengikut apa yang kita nak. So boleh pakai lighting kalau guna kamera. Kalau guna iPhone kita boleh nak pakai lighting, kan? Contohlah dia ada gambar dan juga. Okay, thank you guys kepada semua yang menonton. Next kita akan belajar sama ada advanced atau intermediate Adobe Lightroom. So kita akan terus masuk ke yang lebih advanced berkenaan dengan Lightroom. And then kemungkinan besar kita akan belajar berkenaan juga dengan product photography and how to market your photo. Kelas selama 3 jam. So itu, saya ada banyak masa sikit untuk kongsi segala benda yang saya tahu berkenaan dengan product photography and how to market your photos to marketable or use it as marketing campaign tools. Alright. Sampai itu saja mana. Baik, ready. Okay, thanks for sharing. Thank you juga kepada semua yang menonton daripada tadi. Okay, thank you for informasi beri carry. Thank you so much, brother. Jangan tengok aku kat YouTube. Thank you, Haikal, sebab bagi tips apa lagi Valorant lah. Hey! Jangan bagi tahu diorang. Hey guys, thank you so much for watching the live stream. I will see you guys on my next live stream on this page. Jangan lupa share, jangan lupa lain. Ini adalah ilmu yang percuma untuk you guys belajar. Belajar tak ada bayar, kau tak bayar apa-apa pun. I just need you to share this live stream, to share this video kawan dekat WhatsApp group, dalam mara pakcik-makcik. I will see you guys on our next. Thank you so much guys. Jaga diri. Ciao.